lagi teman-teman di channelnya Den Polang. Den Polang hari ini mau mancing, rencananya nanti saya lihat-lihat dulu lokasinya mana yang ada ikannya, mana yang enggak. Nanti sambil lihat-lihat orang-orang mancing, siapa tahu banyak ikannya nanti saya ikut mancing. Kalau enggak banyak ikannya juga mungkin besok lagi mancing lagi. Oke, ikuti terus video Den Polang sampai akhir. Langsung saja Den Polang mencari lokasi mancing teman-teman, karena mendapat informasi dari teman banyak ikan mujair di area sawah-sawah di Desa Dana Sri Lor, Kecamatan Nusa Wungu, Cilacap. Kebetulan Den Polang menjumpai warga yang sedang mancing teman-teman. Langsung saja Den Polang mencari informasi apakah di sini banyak ikannya atau enggak. Untuk apa Pak? Cairan untuk Pak? Burung. Biasanya kayak ya? Ya kadang anak. Cairan nang kene kan? Ya. Nang di sini sering galak ya? Sing sering biasanya pingin sih nang kene. Nah. Lokasi ya, cair. Cair. Pingin sore. Pingin sore cairan pada mantas. Ada meh kena lagi bulan ini. Kan? Setelah mendapat informasi yang cukup, Den Polang ikut mancing di sini teman-teman, karena informasinya katanya kemarin banyak ikan nila atau mujair yang kena di area sawah-sawah ini. Tapi sekarang keadaannya sudah berbeda dengan hari kemarin. Katanya kemarin airnya masih tinggi dan sekarang sudah agak surut, ikannya pun agak kelihatan, jadi takut dengan orang-orang yang mancing. Kebetulan Den Polang tadi mencari lumut tapi nggak nemu teman-teman, karena kondisinya masih banyak yang banjir, jadi lumutnya hanyut. Den Polang memutuskan pakai umpan pelet. Nah ini mau saya coba pakai umpan pelet, siapa tahu ada yang mau makan teman-teman. Oke, kita langsung coba aja, mudah-mudahan nanti dapat ikan teman-teman. Doakan ya teman-teman, mudah-mudahan dapat banyak nanti. Mau ya? Ini kita sudah strek cair bos. Cair kecil. Dengan bapak siapa ya? Masih apa ya? Masih oke. Masih oke dari Alas Malang Wijahan ya.
sore mangannya main apa? Galak. Sore biasanya apa? Kurang 94. Menjelang sore hari ternyata banyak para pemancing yang datang ke sini, jadi Den Polang hanya melihat-melihat saja karena ikannya sudah lumayan langka ya. Kayak cici kayak lemu kayak ada ngulon nih ngulon oh ini ngulon nih kono kayak benar kakak siap keluar yo kok kena goyang tahu sentong lemu tembok lemu pelet. Den Polang mencoba peruntungan lagi di area sungai, tadi pindah lokasi karena di sawah sudah nggak ada yang makan ikannya. Tapi ternyata di sungai juga tetap nggak ada yang nyambar. Ya mau gimana lagi, namanya juga orang mancing, kadang dapat, kadang juga enggak. Kalau pemancing sejati sudah paham tentang ini. Setelah sekian lama menunggu, tetap saja tidak mendapatkan ikan teman-teman. Tadi cuma dapat satu ekor ikan nila, itu pun langsung saya lepaskan. Oke teman-teman, hari ini tadi saya udah keliling-keliling, ngeliat-ngeliat orang mancing, tapi lokasinya habis banjir, jadi ikannya pada kabur, nggak tahu kemana. Tadi cuma dapat satu ekor, tapi sudah saya rilis, mungkin besok saya mau mancing lagi. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video Den Polang. Sampai jumpa di lain video.